So, sahabat Nona, ini saya kukus selama 40 menit. Halo sahabat Nona, jumpa lagi bersama Nona Teraja di sini. Apa kabarnya sahabat Nona? Semoga kalian semua sehat-sehat dan semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan. Kita di sawah lagi nih. Tadi kita sudah masuk. Mama Tia juga tadi hampir tenggelam dia. Karena becek banget. Beberapa hari ini hujan terus. Kami juga mau bikin pokon hari ini. Kebetulan saya punya daun itu, daun bambu, dikasih ulu nasihat. Tapi saya lupa dari bawahnya, makanya ini saya keluar dari dalam. Mama Tia lanjut bakar ikan. Saya nunggu, nunggu daun dianterin, minta tolong dianterin sama Nathan di sini. Oke, nanti kita bikin pokon buat, bisa buat, buat buka puasa atau bikin buat sahurnya Mama Tia. Oke, sampai nanti. Ini dia sahabat Nona yang saya ceritakan tadi ini. Ini sebelum terjadi ini, tragedinya tadi dua kali lupa daun dan tali. Pengikatnya tali. Jadi prosesnya agak lama nih. Sekarang baru kita mulai ya Mama Tia. Iya. Sekarang kita mulai bikin pokon. Jadi makanan tradisional orang Toraja. Ini dia modelnya nih. Wih cantik. Terima kasih Ulu Nasya daunnya. Ini daunnya seger banget loh. Seger. Oh, harum. Satu apa dua Nona? Satu ya? Satu. Dua kak, satu kak. Biasanya apa? Kekecilan. Kalau ada kecil aku pakai dua. Oh gitu, harus dua? Iya. Oh, jadi sayur, ini apa sayurnya? Ini daunnya dari dari Jawa nih, dikasih ulu nasya. Original ya? Original. Aku dingin, aku harus pakai jarum tangan. Susah kerjanya. Ini bagusnya kalau bikin rame-rame di Toraja, kalau bikin ini juga harus rame-rame. Kalau sendirian bikin malas. Harus ada temannya ya enggak Mama Tia? Iya. Harus ada teman makannya juga. Iya. Itu cerita. Kamu enggak mau nih sebelum sambil baca cerita apa ada? Apa ada? Cucunya ibu-ibu ini, ibu pekaka. Sama ibu-ibu pekaka bener. Kamu daripada kita berantem ya kan? Banyaknya itu saya bawa. Saya pikir ada orang lain lagi. Kecil-kecil aja biar cepat matang ya. Ya, sendok lah. So, ini cocok nih buat buka puasa Mama Tia. Iya. Yes. Terus bikin sup tuh dicelup-celup. Iya. Oh mantap sekali. Mantap sekali. Oh, dia gini, dia harus dililit. Kamu sudah harus tahu, diikat ya? Harus kencang ikatnya supaya dia nggak lari. Cuaca belum bersahabat. Iya masih dingin. Iya. Jadi kita belum mencangkul, jadi masih masak-masak. Masih masak. Mencangkulnya belum, masih urusan makanan. Iya, tadi masih sudah ada sedikit sih yang nanam itu salad itu doang. Iya. Aduh nggak bisa ini nggak bisa ngikat pakai sarung tangan susah. Tapi tangan dingin ya. Dingin. Ya ya. Gagal lagi. Ini sahabat anak kita sudah ini nih sudah satu panci. Sepanci. So masuk sini. Kenapa kamu terus sini? Kamu mau bawa pulang itu? Columbus. Belum apa-apa, Mama Tia sudah. Dia sudah umpet-umpetin di samping. Ketahuan deh Anda. Mau lihat mau tempati ku Columbus nanti. Mau lihat. Dadadada. Masukkan ember. Ini aku pasang dua atau satu ya? Satu. Hemat. Tangkal. Kaya. Jadi kita bikin di sini berdua, habis itu kita rebus masing-masing di roja, kita langsung bagi. Iya. Kan, bisa kan kalau kita rebus dah sambil beres-beres yang lain? Bener. Toh. Ini kita harus nungguin. Kita harus nungguin di sini. Aduh, bisa-bisa beku di sini sama Nona. Lama. Nanti kalau musim panas kita bikin masak di sini. Betul. Kita pakai kayu ya? Iya. Pakai kayu lebih harum. Harum. Iya. Aromanya itu loh. Aroma natur. Natur. So, kenapa ini?
Yeay, selesai. Ini dia nih macam-macam. Iya. Macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya. Ini kalau yang bentuknya aneh ini buatan Mama Tia. Oh. Sota. Lihat jari-jarinya dulu. Jempol-jempolnya Mama Tia semua ini ya. Duh, dingin banget. Mote-mote di. Iya. Nah, jadi hari ini kita temanya bikin apa? Popcorn. Apa aja isinya, Mama Tia? B. Beras ketan. Jadi tadi bahan-bahannya nih, kalau ini makanan tradisional orang Toraja. Kalau ini dibikin kalau ada acara di Toraja. Dan kita bikin ini karena acara mau menyambut Ramadan dan Mama Tia kan puasa. Jadi dia buat buka puasa. Jadi bahan-bahannya hanya 3 bahan. Beras ketan, terus kokos mils, apa, santan, garam, itu aja. Lalu direndam, berapa jam kamu rendam? Kayaknya semakin lama semakin bagus. Bagus ya? Iya. Jadi karena, seperti bikin lupis? Iya, karena dia bikin. Iya, ini enak banget. Dan ini kalau makan soto, makan rica-rica, cocok banget ini. Oke, nanti kita lihat di video kalau sudah. Abon apa aja ya? Cocok nih, nanti kalau kita rebus ini, nanti kita rebus di rumah kalau matang kita kasih lihat ya. Jadi kita beres-beres ini habis itu pulang. Terima kasih sudah mengikuti kita. Ciao. Semoga kalian suka videonya. Sampai jumpa di next video. Ciao. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar hingga hari kemenangan tiba. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa Mamat ya. Semoga lancar ya. Amin. Oke, benar kamu puasa? Kita belum maaf, Anggel. Sudah puasa, kita belum maaf. Sebelumnya, iya. Oke, sama Nana. Amin. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Ini apa? Sudah kamu ya? Oh, jadi... Nona, kamu kan yang bagian membagi orang, kan? Ini cukup di saya, ini. Kurang itu. Tambah lagi. Ini buat sedikit, buat nasia. Ini aku bawa yang tidak bagus itu. Kamu ini kasih di darat yang bagusnya. Cukup ini. Iya, saya cukup. Udah. Oke. Okay. Ini cukup kamu bawa ini lagi. Cukup. Oh, lagi lah. Mbak Santi mau suka puasa. Semuanya? Iya, masukin semua. Dia bilang. Sudah. Sini. Dah. Ya. Ini buat saya. Ya, oke. Okay. Ini buatku. Ini kapan selesai? Astaga naga. Halo sama Mona Mawi. Kapan selesai? Habis ini. Beres-beres sudah. Ini campur-campur jadi warna-warni, kita berwarna. Iya. Kita berwarna kan warna merah cukup ya. Cukup. Jangan banyak. Oh, cukup. Biar ini sayang juga ya. Ini kalau kompor kalau terlalu sedikit. Iya. Cukup. So, sahabat Nona, ini saya kukus selama 40 menit. Tuh, sudah selesai. Sekarang kita angkat. Kali terakhir ini saya pokon. Kita buka isinya. Ini dia isinya seperti ini enak banget nih. Selamat berbuka. Merasa